Hai, salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Hai Bunda, kembali lagi dengan saya Faye Andreana. Kali ini saya mau ngajakin Bunda makan di tempat makan yang lagi hits banget di Surabaya. Tepatnya di daerah Lidah Kulon ya. Jadi buat orang Surabaya pastinya seneng banget kalau ada tempat Instagramable kayak gini. Dan ini saya ada di Mikober. Jadi di sini kalau tempatnya bagus banget kayak di Malang gitu, kayak di pegunungan. Jadi di bawah itu ada tempat makan juga. Ini area atas ya. Jadi ini area yang paling atas. Jadi tempatnya luas banget, tempat parkirnya juga luas banget. Jadi yang order tadi langsung di depan, kita langsung cari meja. Nanti makanan akan diantar. Jadi ini di atas dan tempatnya nyaman banget untuk kerja boleh, terus untuk meeting juga bisa. Dan tapi anginnya kenceng banget ya di sini, jadi jangan terlalu membawa banyak yang ringan, bawa barang yang ringan. Jadi seperti ini dari atas, begitu indah dan lumayan untuk mata dan nge-refresh otak juga ya Bun. Di sini juga spot fotonya bagus banget. Jadi buat Bunda yang suka banget sama foto-foto bisa langsung datang ke sini. Tempatnya luas banget dan nyaman banget untuk anak-anak bermain. Dan ini dia yang area bagian bawah ya Bun. Jadi di bawah ini tempatnya juga sama luasnya dan bisa langsung menghadap ke tanaman yang bagus-bagus, dan ada kolamnya juga. Jadi yang tadi di lantai atas, ini lantai bawah. Dan kalau malam hari mungkin bagus ya di sini, karena saya kesininya waktu sore hari. Jadi dalam keadaan mendung dan anginnya kencang banget, disarankan menggunakan jaket dan baju yang tebal ya, karena anginnya begitu kencang. Nah, di situ juga ada gelato yaitu es krim. Jadi untuk Bunda yang bawa anak-anak bisa langsung diberikan es krim aja biar nyaman itu anaknya ya. Dan berikut ini adalah menu-menu dari Mikober di sini. Dan itulah tadi dia review dari saya Mikober di Lidah ya. Jadi di Surabaya yang tempatnya nyaman banget dan deket banget di tengah kota juga, nggak di pinggir juga. Jadi terima kasih buat Bunda sekalian yang udah nonton dan udah nyimak dari tadi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share
biar saya semangat terus upload tiap hari dan berbagi ilmu apa aja untuk bunda sekalian. Dan tunggu video saya selanjutnya ya. Dan sampai jumpa. Dah.